Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini kami mau makan siang nasi liwet dan ayam bakar dengan sambalnya yang enak dan pedas. Namanya Rumah Makan Sambal Alu. Rumah Makan Sambal Alu ini ada di Jalan Pramuka, nomor 17 Raja Basa. Dan selain itu, Rumah Makan Sambal Alu ini ada juga di Jalan Wai Halim, itu di daerah Wai Halim, yaitu di Jalan Sultan Agung nomor 20. Dan ada juga Sambal Alu ini di daerah Antasari, yaitu di Jalan Sebubu nomor 09 Bandar Lampung. Sambal Alu Lampung ini merupakan salah satu tempat wisata kuliner di Bandar Lampung yang cukup recommended buat kita coba. Menu pedasnya yang benar-benar gila, bikin ketagihan, apalagi dimakan bareng dengan nasi liwet. Wah, enak banget. Menu favorit saya di Rumah Makan Sambal Alu ini adalah nasi liwet, yaitu sebuah menu khas Nusantara yang biasanya sering kita jumpai di daerah Jawa Barat. Keistimewaan di Rumah Makan Sambal Alu Lampung ini adalah sambalnya yang disajikan di alumini dengan porsi sambal yang cukup banyak. Tinggal ambil semaunya kita, dan pedasnya pun memang gila. Sangat cocok buat kalian yang suka makan pedas. Selain nasi liwet, menu makanan yang paling enak menurut saya di Sambal Alu ini adalah ayam bakar atau nila bakarnya. Dan ini cukup recommended banget buat kita coba. Di Sambal Alu Pramuka ini juga menyediakan nasi putih biasa. Buat kalian yang tidak suka nasi yang berlemak, harganya pun tentu beda ya dengan nasi liwet biasa atau nasi liwet, karena nasi biasa sini lebih murah daripada nasi liwetnya. Teman-teman, di sini kalian bisa memesan dua macam menu, yaitu menu paket atau menu terpisah, baik nasi, lauk maupun minumannya. Dan untuk menu paketnya di sini harganya dibanderol Rp25.000. Di Sambal Alu ini ada beberapa menu makanan yang bisa Anda pesan, yaitu ada ayam, bebek, cumi, ikan lele, ikan mas, ikan nila, tahu tempe, dan masih banyak menu makanan yang lainnya, serta ada juga berbagai macam minuman yang tersedia di sini.
Selain makan di tempat, di sini juga bisa memesan makanan atau nasi kotak jika ada acara ulang tahun, syukuran, selamatan, atau bisa juga pesan makanan di sini lewat Gojek. Sekian dulu reviewku tentang rumah makan sambal alu ini. Mudah-mudahan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang masih nyari-nyari warung makanan yang enak di Bandar Lampung. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.